Okay guys, kali ni aku nak review kereta terbaru pada tahun 2023 Case G, iaitu kereta apa? Iaitu 89 Mercedes-Benz 560 SEC AMG. Warna hitam. Memang cantik lah kereta ni, reka. Kereta ni aku dapat kat Speedmart. Memang ngam-ngam ada kereta ni. Terus aku ambil. Yang lain kebanyakan fantasi. Jadi kereta ni yang aku ambil lah. Memang cantik guys. By the way, kereta ni aku suka sebab dia nampak macam Super Treasure Hunt. Walaupun dia bukan Super Treasure Hunt, tapi kereta dia memang detail lah. Korang tengok depan, belakang, depan. Okay, dia punya sunroof pun ada kan. Dia punya seat pun kita nampak dari luar. Tayar pun cantik. Rim dia kan, nampak memang perfect lah kereta ni. So guys, aku nak buka lah kereta ni. Aku nak rasa juga pegang-pegang kereta ni macam mana kan. Kita pegang kad rasa tak puas. Tapi aku akan loose kereta ni. Loose dengan cara yang baik lah, bukan loose nak koyak ke apa. Aku nak loose dengan cara yang baik, guna nail polish remover. Okay, jom kita tengok. Okay, aku dah loose pun kereta Mercedes ni. Okay, korang tengok keadaan kad dan keadaan baik. Dan terutamanya korang tengok kat kiri dan kanan ni memang tak ada lah yang tertanggal ke apa kan. Okay, aku nak tunjuk sikit keretanya. Yang dah loose. Yang dah loose ni, okay. Ini dia. Wah, memang sedap lah pegang kereta ni. Oh, dia punya panjang dia. Dia punya bodinya. Rasa macam pegang STH tu. Okay, kalau korang tengok kat belakang ni, memang detail. Lampu dia ada warna putih, warna merah, warna oranye. Dia punya plate pula, korang tengok, memang dia tulis tertera jelas lah AMG. Memang cantik. Kalau tengok kat situ, lampu belah kiri atas dia ada tulis 560 SEC. Dia punya tengah-tengah tu ada lambang Mercedes, Mercedes-Benz. Lampu belah kanan atas dia ada tulis AMG. Korang tengok betul-betul, dari belakang pun korang boleh nampak seat belakang. Memang cantik. Boleh nampak sunroof kat atas ni. Ni dia sunroof. Okay, kita tengok kat depan ni pula. Memang detail lah, belakang pun detail, depan pun detail. Tengok lampu belah sisi ni warna oranye, lampu belah depan pula warna putih dan hitam. Memang cantik. Memang cantik. Dia punya tengah pula lambang Mercedes Benz. Dari depan pula memang nampak seat. Seat belah depan pun kita nampak ada wiper lagi. Ada wiper lagi ha. Ada cermin sisi belah kiri, kanan. Kita nampak memang detail lah. Tengok dalam dia. By the way, steering belah kiri lah kan? Ha, kalau Malaysia, kereta Malaysia belah kanan. Dalam dia pun tengok memang cantik lah. Seat semua warna hitam lah dalam ni. Okay, tayar pula memang cantik lah. Ini kita panggil tayar dia RSW, Retro Slot Wheels. Memang cantik guys. Jom kita tengok belah sini pula, belah bawah ni. Ha, tengok betul-betul kat sini. Dia ada tulis 1989 Mercedes-Benz 560 SEC AMG. Okey, maksudnya kalau korang tengok kat sini, kad dia, dia tulis 89 Mercedes-Benz. Tapi kat sini tulis 1989 Mercedes-Benz. Maksudnya kereta ni memang bukanlah dicipta pada tahun tersebut, tapi memang kereta ni design dia pada tahun 1989. Tapi kereta ni keluaran tahun 2023. Okay, made in Malaysia. Memang cantik lah. Kat sini pun korang nampak ada exhaust lagi, ada dua. Memang detail. Okay guys, sampai sini saja video aku pada kali ni untuk kereta Mercedes-Benz ni Case G 2023. Okay, nanti aku akan review lagi kereta-kereta aku yang lain. Kalau korang ada request, sila komen kat bawah. Okay, bye.